Nah, taatilah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Fatihah tadi dapat membawa lancarnya acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ade Fathur Rahman. Kepadanya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih.
bacaan Al-Qur'annya dan sholawatnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat di Al-Qur'an di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan sholawat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat yang kami hormati, kini saatnya acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus TPU Mbah Buyut Batar sekaligus ketua panitia peringatan haul Mbah Buyut Batar dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wardian. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa inna insyaallah bikum lahibut. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kula mulyakan dumateng al-mukharam Bapak Kiai Haji Bartam Damiri, alhamdulillah balubudiki sampun dugi penghadapan kula matur kesuwun sangat nama yai atas kedugiane. Ingkang kula hormati dumateng para alim ulama, para kiai, ustad dan ustadah, khususipun masyarakat junti kedokan, dumateng sesepuh pini sepuh, para guru-guru kula ingkang sampun nyukani ujangan dan bimbingan dumateng kula, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Syahrani, alhamdulillah boten kurang-kurang Bapak Kiai Haji Syahrani bimbing kula, didik kula, sehingga kula dipercaya dumateng masyarakat kangge mengurus TPU Buyut Batar. Ingkang kula hormati Bapak Guru Suwendi beserta tamunya, kula dumateng khususipun masyarakat, khususnya blok penyangga Buyut Batar yang telah memberikan semangat kepada kami seluruh rekan panitia yang telah bekerja giat semangat saling bahu membahu memberikan dukungan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat junti kedokan dan masyarakat yang ada di luar negeri sekalipun, memberikan dukungan baik suatu dukungan secara lisan maupun secara pendanaan. Juga kami tak lupa kepada pemilik lahan yang telah memberikan izin untuk acara ini. Pakowo alhamdulillah dari lubuk niki kula nganangkaken haul. Mung cuma hauliku biasane tiap tahun, tapi kula boten, sehingga alhamdulillah mugi-mugi kangge selajenge mugi-mugi tiap tahun wonten pangaosan. Insyaallah rekan buya, setiap tahun ana pengajian ya patunge ditambahi ngoten kah Pak Kowo? Nggih. Amin alhamdulillah rabbil alamin. Kangge
Dimatang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi. Kula ingatakan, sederenge kula melangkah lebih jauh, mirangakan pengawasan, apakah kula masih kelingan singgria dugi meriki itu ngadiri pengawasan dalam rangka haul. Naoni siapa sing dihauli tangga wetan kula yaniku poro sesepuh kula, buyut kula, bapak tua kula, tiang sepuh kula kang sampun ninggal dunia makbaroe teng buyut batar. Mugi-mugi ingkang sampun ninggal dunia diampura dosae, diterima amal baguse senarika uripnya alam dunia nih. Lan nyuwun diakui datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan angsal kebagian suargane panjenengan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lan kula ingkang masih urip ni alam dunia beli uruh bu umure kula, kula dalam ini kumpul kabeh karo paku karo mamayai bu haji pak haji burung tentu kula langsung saking niki saking tempat panggungan niki kula bakal nusul tangga wetan bu. Dados apa kula perlu sango sangonin apa mungkin badhe diterjemahkan atau diungkapkan datang mamayai. Dan kula punten mamayai, alhamdulillah kula niki wow sering muter-muter tiap blok nyuwun sumbangan masyarakat tandet Kiai Damir kulanang tawadon ya bu. Iya karena namanya ku asing sane-sane saya Muhammad Al-Habib kok kenapa Damiri ya mungkin Bang Mamayai Kang Baden jabarakan sementen saking kula paku kula durung bisa gawe pengabdian dateng masyarakat sampean kang lebih bagus kula durung bisa gawe bebener dumateng paku dan masyarakate kula kata kekurangan kesawanan dalam pengurusan kula teng buyut batan niki saking arah mekoten kula njuwun nasehate poro sesepuh poro alim ulama poro masyarakat dan rencang-rencang kula dan atas nama pribadi kula dan keluarga sepindah maling nyuwun pangapurane dan saking kula sementen malam sementen mawon bilih wonten kesayaan atau keistimewaan dugi saking Gusti Allah bilih kekurangan atau kurang sekabe-kabe niku dugi saking kula wallahu a'lam bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekitarnya. Baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk sambutan yang kedua yakni akan disampaikan oleh aparat desa atau ku desa Junti Kedokan, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Suwendi. Waktunya kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billahil alil alim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Dartam Damiri ingkang sampun dugi dan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan izin Allah alhamdulillah sampun dugi tepat pada waktunya atas undangan dari panitia penyelenggara. Juga kami hormati kepada sesepuh ulama Junti Kedokan
tokoh ulama Junti Kedokan, Bapak Haji Kiai Syahroni. Juga terima kasih kepada Bapak Wardian yang telah mengadakan acara pada malam hari ini. Juga terima kasih juga kepada Bapak BPD, Bapak Akyani SH yang alhamdulillah ada di belakang. Juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kula hormati, saya berdiri di sini atas nama pemerintah Desa Junti Kedokan. Sangat mengharapkan apa yang telah pada acara pada malam hari ini, yaitu hadroh dari Ikatan Remaja Masjid Junti Kedokan. Tapi yang saya temui, setiap menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, juga dalam acara pengajian, kira-kira berasal dari Ikatan Remaja Masjid. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu di Junti Kedokan, alhamdulillah musola ada 22 musola plus masjid. Jadi kami berharap untuk ke depan acara-acara seperti peringatan Maulid Nabi, kira-kira kironeki jebolan dari Ikatan Remaja Masjid. Kami sebagai pemerintah, apabila ada pembinaan untuk mencari kiro atau mencari pembimbing, kami sebagai pemerintah desa siap membantu. Juga kami sebagai pemerintah desa ada anjuran dari pemerintah daerah Indramayu, yaitu masalah vaksinasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kula hormati, vaksinasi adalah untuk kekebalan tubuh sampean kabeh. Jadi mangga bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk besok akan ada vaksinasi di SD 3. Mangga bapak-bapak dan ibu-ibu, kinki acaranya kebutuhannya sampean kabeh kinki. Sebab lamun lungan jati barang dicandak turun vaksin, langsung baik disuntik sampean ki. Jadi tolong sampean mangga besok di SD 3 akan diadakan vaksinasi. Dan juga kami umumkan kepada masyarakat Junti Kedokan, kami sendiri alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan BKM Junti Kedokan untuk keamanan dan kenyamanan jamaah sholat Jumat. Untuk besok, mohon dengan hormat, mohon kesadaran bapak-bapak, parkir motor masuk ning balai desa kabeh. Pemerintah desa akan menyediakan keamanan dan kenyamanan untuk jamaah masjid. Dan alhamdulillah, keamanannya wong wadon bu, PKK. Lamun wong lanang kon he, beli sholat Jumat dari ibu-ibu PKK, siap menjadi satpam untuk jamaah sholat Jumat besok. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, beberapa hari ini kami kehilangan seorang tokoh ulama Junti Kedokan, yaitu Bapak Kiai Jarkasih, sebagai guru kami, sebagai panutan kami, sebagai tokoh ulama Junti Kedokan. Kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membacakan suratul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amda ya kana sta'in. Terima kasih. Semoga Bapak Kiai Jarkasih yang telah meninggalkan kita mendapatkan surganya Allah, mendapatkan di sisinya. Ya Allah, moga-moga Bapak Jarkasih selalu diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Atas nama pemerintah desa, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya yaitu acara Mau'idhoh Hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tartam Damiri. Waktu dan tempat falyatafaddal ilaihi masykura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal mus, mu'minin wal mu'minat, shadiqin wassal ikat, sabirin wasa, salihin wasa, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati, wabil khusus niki datang para alim ulama, para kiai, para ustad, para sepuh ingkang kawula muliakan, wabil khusus malih Kiai Haji Syahroni kang sampun hadir. Alhamdulillah mbaturi kula bawau kula mampir tenggeria. Bapakku kalian pamonge atau perangkatnya nggih, Bapak BPD selaku partner kum seganten mawon ingkang kawula mulyakaken. Tukang sound system kesuwun. Segenap panitia, segenap banser, kang moga-moga diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banser akeh berkahe karena selalu ngintil ning para ulama, ngintil para kiai, insyaallah Allah nyukani keberkahan. Langsung mawon nggih. Acara apa, Bu? Oh, haul atau unjungan, ngoten nggih. Haul niku tepunge setahun sekali. Ya ora apa-apa sih. Mungkin niki pas kesempatannya wonten. Acara haul niki wonten hikmah kali, hikmah kangge sing urip dan insyaallah hikmah kangge sing wafat. Ngoten nggih. Jadi kang dibahas kang urip dikit Bu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal am. Jadi sing urip dikit. Ngoten. Jadi niki acara niki inti si kangge wong kang masih urip. Niki kang disebut ya kata ya haul ya unjungan ya ziarah ngoten nggih.
ziarah teng makbarah niku hukume sunnah. Apa bu? Sunnah. Awal-awal Kanjeng Nabi ngelarang, bu. Ngelarang ziarah kub awale, nggih. Karena bengen sahabat Nabi wong Islam masih enggal imane, masih dereng stabil, bu. Nembe dadi wong iman mau netas nyembah berhala. Oten kang diwatiri ziarah kubur terus dadi syirik, dadi musyrik jaluk ning kuburan. Nggih awas kula netepaken nggih. Niki acara haul ki buyut batar niki duduk kula sampean jaluk ning ki buyut. Oten nggih. Mulane Kanjeng Nabi nglarang pakowo awale ziarah kuburku. Sesampune para sahabat imane kuat, maka Rasulullah ngengken pazuruha, maka ziarah hasirah. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu dzikril maut, bisa nginget-nginget ning kematian. Ada bulan ya. Supaya apa aja bu ziarah kok? Eling mati. Koten. Sebab kullun nafsin da'iqatul. Pasti ya bu ya. Setiap kang bernyawa bakal nyicipi sing arane mati. Ini kumawan kok. Tujuannya kok. Sebab mati niku wingi kula nerangaken malam Jumat, beli lanang, beli wadon, beli tua, beli enom. Mati niku kaya dene pelem. Urip pelem, Bu. Masih kembang? Nggih. Masih pentilan? Nggih. Lagi enom-enome lagi asem-aseme pelem lagi ijo-ijoe umur 15, 17 tahun, 20 tahun. Nggih. Kemado? Digel apa maning kang wis mateng ning uwite ngembor pisan mboten tapi iki kula terangaken iki Pak Kowo ana pelem kang tinggal peloke ora rige-rige kenang angin ning dhuwur witane kabo gundal gandul gundal ora rige-rige watuk sing ngupluk tiap bengi awan bengi watuk terus jare tanggane bribin temen duwe tangga watuk wae mbusore mbuesu dulu kang mati dheweke yo ten bu setiap ana wong mati dicurigai yo ten setiap ana innalillahi dicurigai kaya-kaya si bapakan melas temen bu dicurigai terus. Beli ruak duduk sing mati sing enom kula wingi terangaken monggo tembang nggih moga-moga kemutan wingi ibu hadir mboten teng mriko alhamdulillah nggih niku mati ku moga fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun fa idza jaa ajaluhum maka nalikane wis teka ajal mereka bu la yastakhiruna tidak bisa di akhir-akhir di nanti-nanti di kongko wala yastakdimuna dan tidak bisa di gage-gage anak wong kok pengen mati awan bengi doa ya Allah cabut mau umur kula yang durung waktu nih ya orang mati-mati anak wong emong mati. Setiap anak pengumuman wong mati beri gigi gering setitik gagian rumah sakit gagian rumah sakit ini gagian ini dokter bokat mati reangnya ngomis waktu ini mati ya upa idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sya'adaw wa la yastakadimun dibisa engkon maning gusti kula sawai durung panen. Jadi Gusti harus waktu nih. Allah Gusti mobil gendam beoli sebulan, bulan.
engko maneng Gusti. Masih betah wis waktu nek. Rabi masih gembleng Gusti. Masih ayu koreang mati kawin maneng. Wis waktu we. Laki kula masih gagah, ya Allah mungkin maneng. Kok kula mati kawin maneng. Laki reang mayong kula masih urip pengene kawin maneng. Apa mali reangnya mati? Ya wis waktu. Mudah-mudahan dengan acara ini kula sampean eling sadar yen urip bakal nah wong bakal kelingan mati apa kang udah dilakoni persiapan kanggo sawise mati wis dia persiapan durung bu durung kang bentar durung wis saking bet aku sih pengen mati mulai ngomong durung wis siap durung. Sango mati dodo beras dodo pari gimana? Sango mati cuman amal kang suci. Sango mati dodo beras dodo pari. Sango mati cuman amal kang suci gimana? Amal itu dorong ini. Nah, mari kita lari kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Setiap anak putu Adam sing meninggal dunia putuslah semua amalnya. Amale kabeh pot. Coba ibu delengen, wau kan diceritakaken Papa Kiai Haji Jarakasi meninggal. Ngoten. Masih salat boten? Ya ampun boten salat. Lamun ana wong mati masih tajub piye? Umpama iki sih. Wong mati masih mancing tajub. Cik. Pasti jamaah kan tajub pada mlayu, Bu. Kang mlayu dikitan siapa? Jamaah kang paling buri. Kang kari mlayu imam. Kang kari mlayu imam. Begitu walong boli langka sing amin. Jadi ini ngepok lu ketemu gitu. Melayu paling hari imam sih lamun kun. Ngaji putus baca Quran putus sedekah putus kang haji boten cios ya putus umroh ya putus kabe manusia sing mati anak putu Adam putuslah semua amalnya illa kecuali min salasin saking telung per iki kedua-dua iki telung perkara kedua-dua iki siji sedaqotin jariyatin sedaqo kang alir gawe sumur kangge umum gawe tajung kangge umum gawe pesantren kanggo umum gawe masjid kanggo umum gawe rumah sakit kanggo umum kanggo gawe dalan kanggo umum gawe saluran niku ngarane pahala sing alir ayo wis duwe durung. Aja ngomong maning, bokat ria, ning ati baik. Kalau ada duit aja dibuangi baik. Hari organ tunggal puluhan juta, sandewara puluhan juta dilakoni. Hari kanggo bangun tajuk meneng baik. Wayang kulit sing sore sampai esok dilakoni duduk belum itu tapi aja beli kelingan ning sodako cari ya. Ada wayang wasli bagus Pak Kowo ngajak wong apa wong kang melaun dadi eling wayang pengen sih mengapa Pak Kowo wong melaun dadi eling barang wayang zaman kan wong eling dadi wong waras jadi beli waras ya nih tontonan zaman kan mangkat waras balik ke soak anda saya miring teler iya soalnya cur maning ya maboknya tergantung mereknya orang bahkan mereknya topi miring ya maboknya miring bang. Nah, balik nih ngomong dalam rabi dewek miring katone dalam mertua dewek miring dalam tajung miring dalam anaknya dewek nah apa sih rah miring
Orang yang kang miring duduk reang, tapi dika minum apa dikae? Moga-moga nih ini langkasing miringnya, langkasing miringnya. Amin yang lagi pengajian. Ya amin. Oh tolong, tangkal langkasing miring. Tuh mekoten. Jadi kula mah orang larang seni ora. Yang ada seni ku bagus bu, adan kudu nganggo seni. Ambil enak ya bu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, seni. Allahu akbar, Allahu akbar, seni. Orang anggo seni pribadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya dipecat nih DKM. Bisa aja adan maning sakiki langkah seni. Wau ka kori kan. Bismillahirrahmanirrahim. Seni. Coba apa dulu lempeng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya dong. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak seni. Mukulannya pun tenggiai salawat mah bagian bacaan pendek dari dawah, dawah jadi panjang boleh. Coba lamun tadi ya Nabi salam alaika nganggo tajwid pas lena. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salam ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lena nggih lene nganggo cengkok kan. Lain kula bengen wonten kula ngawas kiai teng kiai kula boten sebut pesantren nggih kok tersinggung. Kula pernah mlebet teng pesantren niku, kula ku adzan subuh, Bu. Adzan subuh. Kula ku jari dhewe ngelik. Suara bengen masih enak kiai kula ku masih bocah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jari kula ku meket. Allahu akbar, Allahu adane orang anggo speaker kiai. Ning tempat pengimaman kaya mudek suara ngriku-iku. Nggih. Tas adzan tas salat subuh diundang ning kiai. Mana sih? Ada apa, Mak? Siraku adane bagus, suaranya bagus, cuman adane salah. Salah primben. Aja dawa-dawa. Lamun kula ndlok-ndlok ning kiai jawab ngono. Ya kula ku adane ora dawa-dawa, ora kiai Allahu Akbar. Ya nggih, duduk dawa-dawa-dawa. Oh, tiba. Lamun ngeletek kok. Akbarnya tuh gak boleh panjang-panjang. Allahu akbar, Allah. Salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Matobi. Oh, koten nyari. Ulah ngali kiai teng Kisaatun almarhum Rapiak. Kiai bener tadi adzan ora kena dawa-dawa ku. Ya iya sira mang aja. Mali adzan dawa-dawa. Adzan Allahu akbar. Ya boten sanes maksudnya kaya omong. Oh masalah niku cari kiai syadun ari siraku arep tajwidan apa arep adan adan kiai ari adan apa ngundang ari ngundang sing dawa masa ngundang ini orang krumu ari ngundang berdua Ayah, masa ngundang? Hanya al-salam. Itu kan? Maka komat bari ada beda. Ada komat jamaah usaha yang jerok. Beli guru jawa komat sih. Allah Akbar, Allah Akbar, sederhana indah ilallah. Cukup komat. Hari adzan hidawa
yang ngundang waktu kang adan semono dawa melengking kang teka ya raya pun panik pun panik orang ganti-ganti biasanya jadi ngeregi ngeregi siya botong jaman kian adan nganggo sepeker ngangir ngorong gitu kan bu masjid kan adan masjid kian adan rame mundak bakal subuh baku iku adan rame bisa kang adan nih bukan sholatnya sih nih adan. Jadi seni ku penting cuman jangan senewan ngerti bu senewan ini yang merusak seni itu orang-orang yang tadi insyaallah dibolehkan bocah angon bocah angon penek no blimbing lonyo lonyo penek no kanggo basuh dodot iro kanggo basuh dodot iro sendiri dodot iro dodot iro kumitir badah ing pinggir dondo mono jelumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore cengkok sholatullah salam ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah manjak titik rep 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 tawassalna bibis wa bil hadir rasulillah wa kulli hidillillah bi'ah Ria Allah bi ahlil badri ya Allah kiki seni para wali kumu karangan itu bocah angon ada arti ini apa artinya bocah angon orang ngundang pak kumu pak kiai orang si diundang cah angon sebab kita kabiki bocah angon Pak Jokowi bocah angon angon rakyat se-Indonesia Pak Ridwan Kamil bocah angon angon rakyat se-Jawa Barat Bu Nina bocah angon angon rakyat se-Kabupaten Indramayu Pak Camat bocah angon angon rakyat sekecamatan Pak Suwendi bocah angon angon rakyat sekedokan Pak RW bocah angon angon rakyat se-RW Pak RT bocah angon angon rakyat se-RT bapak-bapak bocah angon angon anak rabine ibu-ibu bocah angon angon anak-anak aja sampai sibuk dolanan HP bocah nyungsep meneng bae maknanya begitu luas kok ini karangan wali ciptaan wali syair gini orang sembarangan penek no blimbing kenapa blimbing? Ya karena blimbing ku limang pasik lunyu lunyu penek no lunyu blimbing apa mana kena hujan limang pasti bapak duhur asar maghrib isya lan subuh ini limang waktu ku lunyu bisa terutama sholat subuh lunyu wis dodok ngeblup wis dodok setengah apa-apa wis asolah asolah prihatin dem bu, ini kene kang asolat-asolat tua tanong ayo jujur tua
umum mengkon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iku sopo kulunyo? Ada kang mancal sarung dipancal maning yana. Kang selimut ditarik maning ana. Kang wis dodok debluk maning yana. Wis loyong, wis loyong, wis dodok ning kursi kan. Dodok wis ning lali man. Masya Allah, tapi duduk wong kene tuh. Aduh wong kene mah alhamdulillah. Jam telu wis pada tangi, andon ngoyo. Perangkat ngoyo. Rumah yang bayang. Mulane penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no. Subhanallah, wali ngarang lagu begitu begitu hikmat, begitu hebat, maknanya luas dalam. Nggih, dadat ira limang waktu niku kanggo mbasu dadat ira, dadat ira, dadat ira, komentar badaing pengir danda mana rumatono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore. Mumpung mumpung padang rem, mumpung jembar yusura osura iyo, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ayu surah surah riki ibadah ikut delengan kuburan para kuburan para. Ambo dalem maknanya beli aja zaman gen lagu kupadu bae. Barang gandet gatel apa barang gatelnya barang bunder gatel, barang bunder gatel jadi barang wong mesti bunder konon karawa gatel konon lagu asal bae. Cirebon Indramayu yang pada Indramayuan Cirebonan ya pada laguane satoan nggih ngoten. Nah niki seni nggih Pak Ibu, boleh boleh kok gawe wong kang beli eling jadi eling bakas seni. Kang awale bocah eling, wong eling balik beling berarti senewen. Paham? Yuk sodako jariah dipikirakan ibu, diinget-inget wis durung nitip kanggo jariah ku wis durung onon wis nitip semen ning masjid durung. Ayo ori kanggo maksiat wani mundak bak kanggo sawer. Wow. Beda di alam bos rongsok. Bos rongsok. Bos jabet. Dalan. Bos sayuran. Wong kang paling eman dewek. Ikun delong bunre gelungan sinden. Bari suara enaknya sinden ora kelingan rabi langka berasa setiki. Mulane wong wadon pusing bakana mengonon kuya priben carae supaya laki reang ora metu. Akhirnya ku kelambi dikumi kabe karo celanane keting ora kotor kan. Tapi yang wong demen ya bu langka celana yang nganggo sar sarun. Yo jariah nge sodakotin jariah ini amal yang tidak akan putus senajan kula sampe ne wis wafat wis mujur ngalor tapi pahala masih ngalir. Amin ya rabbal. Au ilmin yang tapa'u bih tuh ilmu kang manfa aja ilmu kang blesak pak ilmu ji ilmu nyopet ngajarakan ilmu nyopet anak buahe masih nyopet iku guru copet mati iku selama muridnya nyopet ku masih oli kiriman dosa ku ngarane dosa jariah duduk pahala jariah bo tapi dosa jariah ana dosa jariah. Oh guru gaple anak gaple ini ngene langka pengajian Pak Ustadz kula si bohongan ya
Ya iya boleh, keter ngomongnya boleh. Pribadi ya kiai, bakal gak boleh bohongan pribadi kiai. Prian, ambulah ya keter. Yang boleh tuh makruh tuh cuma catur paku. Bakal catur di Imam Syafi'i itu dibolehkan. Ya karena ada taktik perang. Tapi bakal dolanan sejenis itu malahi bu. Bapak ibu paham bahasa gaple boten? Ari gaple bahasa Arab kamu goplah, gopalatan. Moga-mogia kang gaple aja cepet sewot, aja anak bohong, konon bohongan maya. Tapi yang barangnya bohongan yang gaple ya bu. Bu, takoni laki enggi. Lamun anak uang mati lagi nyekel Yasin, bar nyekel gaple bagus sendi. Lamun gini sih, lagi nyekel Yasin mati, nyekel Yasin terus mati, kocape bagus ora, bagus mati lagi apa? Alhamdulillah lagi maca Yasin, ora maca ora apa, cuma nyekel tapi kocape bagus, bisa neng ngomong lagi maca Yasin, wong Yasin ini masih digecini, masih dicekel Yasin. Wong wis ora diwaca ora apa-apa, golongan Gatot gaca mata melotot ora bisa maca. Mendungulak walik di deleng gambare kabu. Masih nom je mati ya. Selagi nyekel Yasin kletok. Innalillahi kok capek bagus ora. Tapi lamun wong lagi nyekel gaple mati. Mati lagi apa? Ya bu lagi nyekel gaple mati. Kok capek besak senajan orang judikan. Jadi mending nyekel Yasin atau mending nyekel gaple mati ya. Mangga, kang sakang sering nyekel Yasinnya bu. Insya Allah suwe-suwe kan gelem ngaji Yasinnya bu ya. Nggak apa maning lagi banting kartu mat. Saking serius, saya semangat mon. Jadi Cirebon mau ngomong kiai. Soalnya ada lagu sih. Timbang turu sore ayu batur pada gaple ple gaple 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 blok keti blok keti blok keti blok keti wong wis mati ya Tuhan Allah. Jadi wis kalah monggo lah, cuman ya wau kah lawan bisa mah ajak lah nggih, daripada nyekel gaple mending tasbih nggih boten bu. Iputas banolos makatan niki mangga. Jadi jangan ilmu yang jelek, ilmu nyopet, ilmu joget, ilmu joget muter ditiru ning anak muride ku bu. Iku guru joget mati, anak buahnya masih joget apa man jore ning panggung ditonton uang bu. Punten bu lah, dua anak aja ngornya bu ya, amin ya bu ya. Gelem gak sampean ya anak sampean ditonton uang senangwe nyetrit ya keder ya kang keder ku kiai kuwu dudukin ngarep soalnya hari dideleng ya priwen hari dideleng ya istighfar manggar pak kuya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mangga. Jadi ajarkan ilmu manfaat. Oh, kiai ajar kasih wau ki buyut batar kang gumene lo, kang bengene bu, gawe ki desa, ngerancang desa, berjibaku, berbakti masyarakat. Mudah-mudahan beliau saat ini masih dapat aliran pahala, amin. Nggih, insyaallah, insyaallah. Sob guru-guru murid-muridnya terus mengajarkan lagi ke muridnya lain. Terus gitu, terus insyaallah, bu. Itu amalan yang akan ngalir ilmu yang bermanfaat. Mulanya ayo para kiai, para ustad, ajarkan ilmumu, ngerintis ilmumu, nih mungkin kula bahas yang ketiga. Yang ketiga apa? Sodakotin jariah sudah, awil menyantabau biwis, terus awaladin solihin yada'ulah, atau bocah soleh, kandelem dongakaken wong tua. Oh, pokoknya bu, saben malam Jumat, ahli kubur balik nang umah. Gimana? Jaluk dikirim doa wacan Quran najan sekalimat
lamun ora dikirimi banjur balik mrebes mili balik tenang kuburan mangku tangan tetangisan sali sali wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man mudah-mudahan anak kula sampean saleh-salehah amin wong tuae balik marani umat diizinakan Gusti Allah nengok umay ka anak sing yasinan mencing tahlilan nggih mboten bu kang lagi tonga ajakin si anak lanang mabok baik tas ngedol tanah warisan anak wadone ngebrek baik tas ngedol umah warisan Masya Allah iku wong tuane ngaku waru mengkene si tak ngedol kabeh tak kue kenang masjid kabeh nyesel wong tuane galakan harta bakal ahli warisi ora soleh soleh. Moga-moga kula anak kula sampean anake soleh lan sok. Cuman pengen dua anak soleh ku kangelan, Bu. Ih, kangelan. Mending jaman kieu akeh werenge. Akeh werenge. Pengen dua anak soleh ku seret kayak mangan ndok orang nginum. Ndok asin. Seret. Kula kang diundang kiai gin masyaallah, kiai. San ngajar santri sekin kangelan guys dikongkon rapi ora rapi subur kongkon tangi mau nangil ora dikuprak-kuprak ora tangi-tangi angai ngomong mah gampang semoga jadi anak yang soleh soleha acara kawinan ya diberikan keturunan yang soleh soleha sunatan ya soleh soleh ya betul enggih hadirin yang berbahagia. Sebelum kami beranda sekalian terlebih dahulu mari kita doakan semoga ananda yang terhitan dari pagi jadi anak yang saleh berbakti kepada orang tuanya berguna bagi nusa bangsa agamanya. Doa si gampang MC jadi bisa. Ya beli bu. Iya barang sampeane salah maning hajatan sunatan bocah ngundangnya sing salah. Ari bocah sunat kongkon soleh tapi ngundangnya sing salah-salah enggih langka sing sholat pisan dina pun bos pengobeng di sholat alesannya kotor kelabine pager ayu mundak jentul be sing esuk sampai sore pager ayu ka jentul be ning meja tamu ka bo waya beduk loyong marane tajuk boket bali sembahin mandon nguyuh bae ragat nguyuh balik maning sholat si ora hansip ora sembahyang duduk hansip kene duduk hansip wajah gaji ngamanakan lokasi gak pentungan ora kelingan malaikat pentungannya gede wajah gaji sholat si ora pengantene mundak emaning bedak iya ikut tuan hajat ya terutama ibu hajat ganjen maning anaknya diabah-abah iku diabah-abah iku gelungan segede pelak mobil kabotan pon orang organ tunggal ya pada yang jentul yang organ yang dulu panggung jentul tukang son sih sholat tukang son penyanyi ya pada tumpang sikil berjabur sholat ya orang MC ini ngomong makan hadirin yang berbahagia sehubungan telah datang waktu luhur maka izinkan sejenak kami undur diri sejenak untuk guna menghormati salat duhur setelah nafilat duhur kita lanjutkan kembali berdendang dia bersama orkes belajar pagi muni selamat menaikkan salat duhur bagi mengerjakannya reyang si ora dodo wong kene dodo wong kene makin bayang kabeh amin jadi pengen dua anak soleh kangelan ngomong mah gampang soleh soleh ya rumah tangga sakinah mawadah warohmah diberikan keturunan soleh soleha bisa mangkat ning Mekah ziarah ning Madinah kan ya Bu ya
Aduh, masya Allah prakteknya. Pengen dua anakku. Sebab anak itu bapak ibu pun tenggi. Anak menurut Quran anak pira bu? Bu, anak jari Al Quran anak pira? Anak telu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Siji anak sok jadi fit. Maksudnya pahami bu paham? Lagi turung dua anak rajin ibadah donge dua anak. Oh anak sih ngomong. Bu sholat turung bu? Terus sholatnya pak Ustaz. Anaknya masih cilik-cilik reang. Coba ya bocah cilik reang ya barengan sholat pak Ustaz. Orang di kongkon mana reang ngerti pada pak sholat wajib pak Ustaz. Anak sing pertama lahir gede. Lahiran maning. Belean maning. Bok salat turuk iku metu maning Pak Ustaz. Ya ngopelah bocah sing mari angge pengen sembayang Pak Ustaz. Kita ge ngerti Pak Ustaz akhi sholawat zakah dalilnya ge ngerti kita sembayang wajib. Yo ngreang pengen yang santren Pak Ustaz. Anak loro gede lahir maning. Bawa sholat turun mau ikut ke mana yang mau saat laki reangnya ada pergi gerayang terus nyalah lagi anak kang pertama gede dewasa terus nikahan kawinan meteng lahiran bawa sholat turun kudu kapan sembahyang dipitnah ini masya Allah ternyata anak bisa dipitnah harta bisa jadi kang lagi miskin rajin ibadah kayak sa'labah lagi miskin rajin ing masjid donge suge sibuk ngurusi wedus maghrib masih ini kumpul lurus suket wah sholat mak tanggung suket anu wedus tangkap pakane Moga-moga duduk uang kene, amin. Duduk uang kene, amin. Amin, ya Rabb. Nge, insya Allah. Duduk uang kene malam gila orang makotan. Nge, ya Rabb. Kupitnya. Lagi miskin, la ilaha illallah. Begitu sugi matarik, man. Fitnah. Lagi miskin mah aduh wirid asmaul husna 99 ya bu 90 kang diwaca cuma ngeloro ya patah ya roza ya patah ya roza barang sugi ora kelingan si patah karo si rojak si patah mendi si rojak mendi fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnatuh oh paham? Hati-hati yang punya anak, yang punya harta jangan bangga dulu dong eh? Yang kedua anak sok jadi musuh naudzubillah min ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduallakum bahdaruhum nah hati-hati gitu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam istrimu, di dalam suamimu, di dalam anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Rabi sok dadi musuh. Ya boten. Lakine tukang dakwah, rabine tukang fitnah. Rabin lalakine tukang khotbah, rabine tukang ngomongaken wong. Bakas ngomongkan uang orang kelingan bedung sing awit esuk sampai bedung ikut cangkem sampai mengok suwe-suwe cangkem ngalir ning iringan moga-moga duduk waton ke amin duduk dengan si orang ibu ya amin ya Rabbal musuh pak kiai iku rabine pak kiai musuh kanggo kiai ne paham? Suami sok jadi musuh istri, istri solehah, suaminya salah. Rabine pujian dikentongi, diadani ora teka, kang ora teka lakine dhewek. Bu, wingi kula nerangaken kang sabar, Siti Asiah gen laki e Fir'aun.
Siti Asia soleha, wadon suci pada zamannya, ternyata punya suaminya Bir'on, aja putus asa. Pak Kiai reang mah mandeg lah ngaji Pak Kiai. Napa sih Bu? Isin. Laki reange mabok bae. Isin ning tangga. Isin ning batur. Lah pengen libur mawon ngaji Pak Kiai lah. Reang arep melu mabok maning bae lah. Jadi musuh anak sok jadi musuh. Bapane imam masjid, anak ke imam gap. Oh, gak maning ba. Ya Allah, Akbar. Bapaknya ning masjid ngimami, anaknya ning jaba masjid. Cium. Musuh. Ini ada yang Qurannya aneh aja bu. Mulanya hati-hati, maksud saya pahdarohom, maka hati-hatilah. Nah yang ketiga ini dambaan kita semua, amin. Semuanya hadir di sini diberikan keturunan yang soleh, amin. Gimana tadi yang ketiga? Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah mangga, amin mangga. Nggih, leres. Allah yen Quran, yang Quran ya, Bu. Amin yang doa. Kang Blesa kang meneng. Lah. Kayak dengan khotbah Jumat. Pak, hari khotbah Jumat memang kudu meneng, Pak. Aja ngomong, pada khusyuk. Jadi khotibi alhamdulillah. Jamaah reang usu-usu. Pada ngeluk endase. Manggut-manggut bebodo khotib. Jare khotib alhamdulillah. Jamaah reang usu. Pada meresapi. Apa Bu? Meresapi. Meres sapi. Suwe-suwe netes banyu, tes. Alhamdulillah. Jamaah reang pada nangis wedi neraka. Tukang adan tangi komat, ora tangi. Jadi ngeluk enda saya ngantuk, netes banyunya dudu nangis, tapi balik Jumatan takon rabi nego, singen di pak, Jumatan, singen di singenya Jumatan, orang Islam ya Jumatan. Jumatan ini, ya ini masjid, masa ini sawah. Dua laki ngosok baik. Ncang, reang pengen takon, takon apa? Mau judulnya apa pak, khotbah. Apa? Judulnya memohon baikkah? Ya biasa. Apa sih? Kayak Jumat Wingi. Iman takwa. Mau gimana? Kemulanya pak, hari Arab Jumatan aja mangan dikit. Kusi warak gotongnya lawe kangkung. Manjing masjid, luruh kang paling pojok. Dikipasi, apa maning? Masih di AC, ya pragat. Batur pada balik deh, para balik. Rabi ini ngulati, guru orang laki lagi jenuh. Kun gua orang kehitung patang puluh, kun gua kaya ya. Orang kehitung patang puluh gak ngantuk, mau kotben. Aja ngantuk ya pak ya? Melek, adi khotbah. Tapi aja ngobrol, paten. Bakal ngobrol batal, kau. Mulanya jari muroki ang situ, wasmau, waatiu, menengasira. Rongokakan terus taati gitu, meneng aja meneng antuk ana sing meneng orang ngomong-ngomong ngono. Kapan nggih? Jadi ini yang ketiga, anak jadi dambaan semua apa? Anak yang jadi penyejuk hati kami. Amin. Rabbana du Gusti kula ham berikan lana kepada kami. Oh, Rabbana hablana min ajwajina, dari istri-istri kami, wa min duryatina, dan anak turunan kami, qurrata a'yun, yang jadi penyejuk hati kami. Amin. Nyawang rabiku sedap nyawang rabiku aja nyawang rabiku sesak. Nah rabi anak orang nangga turu laki balik molah
langkah sendal, langkah lawan, langkah banyu, lagi turu basically bermentang angkat siji. Hari diomongi sewot, pegelnya pak. Hari diomongi sewot, jadi purik, turu lagi ngupai bokong, celana double teluk. Alhamdulillah wong kene mari turu orang ngantuk. Sewot. Nggih. La ilaha illallah. Biar rapi kaya warti yang gara-gara mangkat Taiwan. Ning laki ku nyembrono akennya, Pak. Sombong temen ning laki. Dumis bisa mekaya. Umay umar reang. Sawah reang. Pekaya reang. Dika gak apa-apa kolor baik. Aduh, artinya mantap. Sombong pisan. Kenal lagu ya? Berarti mau harga dokan. Jemur pece ke dodokan. Gaya nekaya uang ngebulek. Rambutnya ana warna waratiya sam. Aduh, sesek ora pak? Sesek? Oh iya sesek. Nah, nebay beda ada. Susi tepes. Udah ngara biasa dan soleha pak, amin. Amin. Dipandangiku ya Allah istri soleha najan mangan pas-pasan rabi me soleha masya Allah lega orang sesak bo nyawang lakiku sed aja sesak nyawang lakiku sesak teman musti mangkat waras bagi kehwan lawang orang dibuka ditendang karang kabeh Gusti Allah pokokan me dua anak akeh namun durung dua anak selo pegatan rangkul moga-moga laki sampean saleh amin nyawang anak sedap amin aja mangane karo bandeng daging lagi mangan ke kapolisi selamat siang ibu siang pak ada apa pak tolong ibu nanti ke kantor ya anak ibu urusan bersama kami sesak mangan taro daging langkah rasanya daging pahit tapi mangan gesek rumbah sampel ku anaknya soleh soleh manung moga-moga Allah berikan kepada kita anak soleh soleha suami yang soleh, istri yang soleh kaya wong kene alhamdulillah kang lanang emang soleh, kang orang lebih soleh kang anak lebih soleh ke anak anak udah dilengkap ini anak dambaan kita baku cuma ya, tetapi tadi kula ngomong pengen dua anak soleh ku orang gam pakai warengnya wereng apa? Wingi ngambeaken ngulang 5F bahas tunggu lagi 5F fun, food, face, feel, please nah ini Pak Bobo penyakit gitu, penyakit bocah ya, ya kang tua itu bingungnya fantasi, dolanan kula sampe makan dolanannya apa Bu? Ya karet rincian, gambar ya bu wis pegel turu paling apa sih pelok kayak pelem kan wijil yang pelem pelok ngarane dipotong dikrowoki di malah karok 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 baka wong tua balik selamatan oleh besek kan kanggo mau bilang enggih kocrok ning bunga peringkat zaman kedolanannya apa
bocah bayi wis ngerti HP, kuota terus-terusan, mata rusak, otak bodoh, males ibadah, males sekolah, belajar males. Iki racun iki, Bu. Mulane kula ngomong pengen dua anak soleh kok kangelan, masyaallah. Sekang tua iki meluan. Nini-nini ganjen gawe HP gede. Main TikTok pisan istri ini. Aku masih ting-ting-ting-ting apa? Awak wis mambu kuburan. Tapi ngene sih ora ibu ya. Alhamdulillah ora insyaallah. Paham. Ini span, udah ini fantasi mainan. Rusak bu, masyaallah. Dorong masuk food. Makanan, minuman diracuni. Nyejer. Alkohol, narkoba, merajalela pacane iki. Tengkota, ya Allah, bakulu laporan sing masyarakat yang kulaku insya Allah penilik ngeri kali, pemerhati tengkota kulaku bagian dakwah sekota di tengah MUI ya, bakulu iku laporannya anak SD kelas 6 bocah wadon selangka gadis selangka perawane jajannya apa, nongkrongnya pinggir kali lu apa, permen narkoba wis, wis kumpulan melenik mau ngomong kulaku sangat angel ya pengen dua anak soleh zaman gini ake tantangan rintangane iki memang real bu duduk jare duduk kanda bohong nyata gini pan food fish pisen pakaian diracuni coba deleng sekian ngulati wong kang nganggo tapi masih ana bre masih ana wong luwian mati sih tapi cuman gua kemul wong mati endi oli beli pausan nganggo celana oli asal celanae sing gombrang ngoten bo sing gede celanae bo aja nyetrit nenek-nenek nganggo celana legging wong enom nganggo legging sedep ya pak kowo wis nenek-nenek nganggo legging ya kaya kupat kurang isi ganjen-ganjen nenek zaman kini melayu-melayu bapak sholat subuh mendurung esok-esok melayu-melayu baru nganggo training jiplak pokoknya anggar setruk manggar sholat subuh dikit fish-fishen pakaian diracuni pakaian fail nah il terutama ke film tontonan ya bu pengen kula sampean tontonannya apa ya TV sekampung mumpira zaman kula maloro ning balai desa siji ana tulisannya televisi penerangan Republik Indonesia nontonnya bareng-bareng siji ning umay pak kuwu pak sebab wong kuwu kusing pengen insyaallah wong-wong duwe ini saya jadi orang anak tipik warnanya loro hitam putih jadi dalam bendera kita kok hitam putih bendera suket ya ireng sampai bang baka pengen warna kok tukukan kah kacangan kah itu ini wanita yang mendasai kah kok beritanya mau pira beritanya teluk berita malam jam 7 berita dunia dalam berita jam 9 berita terakhir jam 10.30 kelingan sampai ada lagu dunia dalam berita berita dalam dunia ada yang membangun ada yang bikin bingung sungguh asyik dunia dalam berita musiknya mong loro musiknya mong seminggu rong sepisan seminggu malam minggu sore Anekarya Safari rada bengi slek tapok S-A-F-A-R-I Safari Edison almarhum ayo ngaku iya ya
film me cowboy bengi ku maleming. Si Unyil lagi duduk Unyil zaman kian laptop si Unyil. Unyil lagi ngil Unyil Unyil. Zaman kian sok. Bu, TV kuno kian ki. Kanggo bocah nom TV ku kuno. Delenge apa? YouTube. Tinggal mejet acara apa, film apa muncul. Nah ini punten ya Pak Guru, bagian pemerintah Pak Guru ya, sampaikan ke yang daerah tuh, itu lamun diblokir bisa beli konon, kakang mengorong-mengorong kayak apa ya? Ya punten ulang ngomong ini. Zaman bengen kula sampean pengen deleng wong wadon wudak kukangelan ya Pak, jajar sampai ngintip ning kamar mandi. Dorong sempet ngintip di colok mata cos suara sida zaman gini. Makanya saya ngomong tadi itu pengen dua anak soleh ku kangela ruwet ruwet jari Pak Jokowi mah ruwet ruwet kangel engkau bakal spil nonton film mekang ora-ora ujungnya prisek-sek bebas lanang wadon bebas akhirnya Bandung-Bandung Bandawasa weteng melendung ora duwe bapak Bandung-Bandung lautan api weteng melendung ora duwe laki tuku cendol orang nganggo kelapa weteng cemendol orang nana bapak banyak bayi dibuang ke tong sampah dikarenakan tadi wong tua dipusingkan oleh anaknya sekolah out dikeluarkan di drop out keluar kenapa? Melakukan hal-hal yang tidak pantas zaman kian Pak. Wong tua anaknya metang dudu alhamdulillah bongen mah ya puja sekiannya insya Allah mingkene si bakal anak metang alhamdulillah ngundang ibu-ibu pengajian ya bu ana wong tua anaknya meteng maca masya Allah bisaan kawin sehulan metengnya patang ulan bisaan temen bocah putelwe oli si mendik masya Allah ana maning anaknya meteng ku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bocahku muntah bae balik dolan ku pokat mancing angin. Wah, wah. Wah. Dikerok ora abang ora. Napa sirapku nolak? Bapaknya yang buri gak mau golok biar dewa fitok kas ngomong serah apa serah ha? Ikut terlambat galak ke Pak harap galak mah mau anak dolan harap mandi nak harap mandi sini mandi mandi mesti dibawa lanangan aja durung nikah mandi nikah dikit ikut sih dibawa lanangan los los cong los los nang nikah lanang balik titip serabi bari gorengan iya anaknya balik jam siji esok ah bari gawa gorengan bari serabi serabi anaknya babak belur aduh begitu mbok enak ngomong senok ngomong ning semak siren apa meteng tak siraku iya mak cocok lo meteng siapa lanang ayam yang lanangnya akean innalillahi wa inna ilaihi rajiun bocahku salome satu lubang amin amin ngomong duduk wong kene mau orang insyaallah amin 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 ya rabbal alamin. Nah ini pasti gitu bakal begitu ya punya mulanya jaga anak kula sampean kabeh bagaimana supaya punya anak soleh nah ini panjang ceritanya bu. Pengen dua anak kalau pengen siji wong tua disit sing soleh wong tua dikit kang soleh aja anak kepengen soleh wong tua durung soleh lisanul hal absahumil lisanil maqal
nasihat perbuatan lebih sukses ketimbang nasihat ucapan. Wong tua zaman kian aja cuma bisa ngomong tanpa ada contoh yang nyata. Paham? Anak dikongkon sholat, dewek ora sholat. Nang sholat nang, sholat. Ori bapak sih, ya bapak sih tua. Obai bapak sih kepalang, mas belok bapak sih. Iku sing beli ngerti pun dan buku lagi ngalami ini pesantren mulai kula protes tuh, kula panggil guru eh kantor. Ada apa pak? Ada apa pak? Itu tolong itu yang nganter santri itu pakainya besok yang rapi. Hari anaknya rapet kerudungan, embok yang nganter nganggo kolor. Bener pak, aku demi Allah pak, ya kula sebut pak, ya sih seneng hati sih cuma nggak ngisi. Orang ngomong senang itu isin panggil nanti diberesi siapa yang pula harap nintan juga sholat asar siapa panggil kan guru tepeki kan kantor ada apa pak ini tolong yang nganter anak itu yang tertib jangan pakai gitu gitu malu siapa anak dikongkol soleh uang tua dewek dorong nyangking bocah hari bocah rapet kerudungan nganggo rok dawang nganggo tas mbok mau kemana bu ini mau nganter ke TPI jemput-jemput jalan anak yang soleha dewe kekeleknya ngalor gitu anak kan anak kan anak ya ilah ilah yang kayaknya sih langka lagi pengajiannya bu. Wong kene mah rapet kabeh. Hari pengajian sih. Hari ini ngomah ya buka. Bo rabi reang ya hari ini ngomah mah buka. Mali ya ini ngomah rapet. Ya sumpah reangnya. Ya apa mari nganggo mukena turu nganggo mukena lah. Mun ge reang turu bari mayit sing ngendik. Jadi yang pertama ini dulu ibda bin nafsik pengen dua anak soleh kita dulu yang nyontohi supaya bocah soleh ku praktek paham? Kangkapin kali ya pak dahare sing soleh kulo wasrobu halalan taibah makan dan minumlah kalian dari makanan yang halal dan bergizi halal dulu baru bergizi senajan mangane ayam-ayaman endog-endogan bocaku di pakanane iwak-iwakan mangane lho iwak-iwakan endog-endogan daging-dagingan ayam-ayaman tas mangan cuci mulutnya gedang-gedangan buah-buahan tapi yongan oli-oli haram hati-hati. Makanya posyandu kudu ditambah halal pak Umu. Kan posyandu cuma bergizi ya. Aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan imunisasi berat badanku ditimbang selalu posyandu menunggu setiap waktu bila aku diare ibu telah waspada pertolongan orang lain telah siap sedia ganti ada gizi ada halal ada gizi amin aja gizi bayar ada halalnya bakal gizi mawon halal tidak ada aku anak setan tubuhku bau menyan karena ibuku bapak itu tukang tipu, embok itu tukang rongrong, tukang ngedol serapi oleh duit dipakat nang ning bocah. Aku anak setan, tubuhku bau menyan. Duduk bergizi saja harus ada halal, amin. Coba bapak ibu, ari makanan itu bahan bakar, bensin, mobil salah ngubah bahan bakar, pria. Orang jalan. Bener bensin bayi minyak lantung munisi muni mangkat si ora mau kah
الصلاة خير من النوم. Kecocok kupingnya. As-salatu khairum minan naum. Yang mangane haram, Pak. Punten mula ngomong ya. Ya, Bu. Punten ya, Bu. Jangan ngasih makan anak kita dengan makanan yang haram. Nanti akan menjadi darah yang haram. Ketika darah dalam tubuh anak kita haram, darah sangar, anak kita males untuk ibadah, sulit dinasehati, ngelangkah hekam maksiat, ngelangkah bener ma'abat. Paham? Kuat dasar tak kuat ajar. Kuat dasar yang dasarnya salah, diajar kayak apa kita tetap bahaya salah. Paham? Telu apa? Pendidikannya kudu soleh. Pengen darah soleh? Kudu dititipak kening mang soleh. Assalamualaikum mang soleh. Waalaikumsalam. Ditolong titip mang soleh anak kula ya. Ibarat satuan reanggu bebek mang soleh. Pinter ngendok tapi ora bisa anggerem. Si anggeremnya siapa? Entok aja. Assalamualaikum Mang Entok. Waalaikumsalam Bu Entok. Nggih, titip ndok kereang. Tolong kereman ya Bu Entok ya, supaya netes. Cuman hati-hati, Entok bakal anggrem ora bisa lunga, ora bisa molah. Problem dikirim dedek teh. Supaya anteng. Bari-bari ngeremin dong kok kan netes sih. Tapi lamun ndok sering lunga, ada entok sering lunga, Jakarta, Semarang, iku ndok jadi bunker. Netes beli di pangan ora bisa. Paham? Titip ning mangso. Pelajaran agama harus di atas segala-galanya. Kemarin saya terangkan hodijannya. Yang terakhir, Bapak Ibu anak pengen soleh, lingkungane kudu soleh. Amin. Mudah-mudahan iki kedokan junti. Iki junti kedokan, semoga lingkungannya steril dari hal-hal yang berbau maksiat. Ayo Pak Kowo, Pak Monge, BPD, para kiai, para ulama, terus masyarakatnya, mari kita cegah maksiat jangan sampai masuk ke kampung kita. Kalau maksiat masuk kampung kita, niscaya nasihat maksiat akan terus merajalela, nyebar kemana-mana, sulit dibendungi. Jawaban cerita ini nanti panjang lagi. Wes, jadi amal yang akan ngalir, siji sedekah jariah, dua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakan pada dua orang tuh. Allahumma gufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Es tinggal masuk. Itu acara haul hikmah untuk yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sudah wafat di makbaroh ini, makbaroh jamak dari kubur, maksudnya tempat ngubur wong, makbaroh aja pejaratan. Ada ngomong ke pejaratan aja, pejaratan gue pejeritan, ngejeritan bengkoy makbaroh. Gih, semoga yang dimakamkan di makbaroh, makbaroh ini dengan kita hadir ngunjung datang silaturahmi, kita tahlil bersama, doa bersama, semoga tadi harapannya apa? Dosanya diampuni, semua kebaikan diterima oleh Allah. Amin. Jadi kanggo manfaat, kanggo yang ninggalnya ada. Mulanya setiap masuk kubur, masuk makbarah, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka menjawab salam kita? Menjawab. Nih, maka kata Nabi mengajarkan ketika kau masuk makbarah, ucapkan assalamualaikum. Tadi saya baru datang, saya masuk ke makam buyut bata, saya ucapkan assalamualaikum, saya doakan
itu ya, etikanya begitu. Gimana bu? Aja jaluk ning kubur. Aja keboyot. Yot. Saya tuh dagang yot. Supaya laris si yot. Kok bakal laris reang meneh-maneh yot. Pengen curak ning kene yot. Ini salah, Pak. Jadi musyrik. Jadi priben Pak Ustaz, carae ketika kita datang ke makbarah, khususnya makbarah yang mengandung karamah, di situ ada waliullah, ada wali kekasih Allah, minimal orang soleh di situ dimakamkan. Ya Allah. Doanya nih, setelah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammadin, ya Allah. Kula seniki wonten teng makbarah para walimu ya Allah. Dengan wasilah saya hadir di makam ini, ya Allah, berikan barokahmu kepada kami, ya Allah. Jalukening Gusti Allah. Lewat wasilah ziarah kubur orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Boleh. Itu namanya doa pakai wasilah, bukan wasilah untuk doa. Paham kan, Bu? Doa pakai wasilah, bukan wasilah untuk doa. Paham? Di kalau wasilah dijadikan doa tujuan, enggak boleh. Berarti datang ke, maaf, datang ke makam-makam para wali itu berarti disirikan. Nih, Ibu, wis kenen be Bu, daripada Ibu beli ngerti, mending gawa kiai ziarah kiai kang doa sampe amin wis. Amin ya Allah, amin. Apa jare kang ning ngarep ya Allah. Ada yang marah ngerti Bu Kiai ngomong apa? Aduh sih ngarep. Amin. Apa dari Kiai beleh. Daripada sampean ngomong pokok salah. Ya, jadi buang aja kaya wong bengen. Wong bengen iku punten, Bu. Bakane wong matiku. Apu anak gambir anak srutuwe anak goreng bandeng. Endok asin. Anak. Rokoe. Anak. Bukan kelapa ijo. Jajanan jual pasar dirobak aja nganggok kuat nganggok pripen waghfir lana warhamna waqfu anna waghfir warhamna waqfu anna waghfir lana warhamna waqfu anna waghfir lana warhamna irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar aja apu anak gambir anak suruhe anak sutuwe anak goreng bandeng anak endog asin anak botok dangge anak daun kelapa ijo anak aja jamu kono aja salah nggak ada tuntunnya dalam agama nggak ada begitu. Yang ada adalah mendoakan dulu pertama. Assalamualaikum ya ahli kubur. Doakan ahli kubur. Kata Nabi, mereka mendengar menjawab salam kalian. Cuman kalian enggak kedengaran. Lamun ibu mancing makbarah salam assalamualaikum guru. Terus mereka jawab, waalaikumsalam. Melayu sampai. Satu, ucapkan salam. Doakan ahli kubur. Khusus di sini. Kalau ini TPU umum maksudnya di sini ada orang Kristen, Buddha, Hindu, Islam dikuburkan, sebutkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu wa anhum minal muslimina wal mus. Tapi di sini mau muslim kabeh tidak disebutkan muslim muslimat juga enggak apa-apa. Paham, Mas? Paham, Mas? Aja dodok ning dhuwur kuburan. Nih. Kuburan didodok. Iku lamun kangku kang gue kuburan bisa urip man sobok sini teh. Bo, waro beli dosa ya. Siksa waro beli. Urora. Lamun ana wong disiksa, dipentangaken, dipanggang di bara api terus garing dagingnya, moh prol prol.
ngoprol badan lepuk dagingnya tinggal tengkoraknya saja, akan lebih besar dosa siksa orang yang suka duduk di atas kuburan. Kurungo beli? Kurungo beli? Enak baik apa? Di kuburannya nganggo marmer, nganggo keramik. Ya nambah keplon dodoknya kurung. Mulanya wis marmernya kirim di masjid baik. Niki ning kota sekarang sudah ulama sudah sepakat gai. Kenapa? Karena pemakaman wis padet, tang mati masih terus. Ditulis sepakat para ulama, jangan menembok kuburan, jangan membangun bangun di atas kuburan. Tidak ada kebaikan sedikit pun untuk yang mati. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Mulanya marmernya kirim ini masjid. Ini pada KM ini kula titip keramik. Pahalanya sampaikan almarhum almarhumah, sebut namanya Al-Fatihah, insya Allah nyampe. Kudodoknya udah rame kok. Kota sini kan orang jahe. Dur kuburan ku didodoki. Daripada nembang mah gitaran, lagu kemesraan. Lanang badan. Kemesraan, janganlah cepat berlalu. Iku kang wadah, jangan berlalu. Di kuburan. Jangan duduk di atas. Ini haram mutlak. Kalau nembok kuburan, bu bapak, lalu membangun bangunan di atas kuburan, masih makruh tanjih, belum keharam, belum. Tapi kalau duduk di atas kuburan, sudah jelas haramnya. Zaman ginjarah kuburnya sunnah, dodok dur kuburannya haram buat apa? Mencari sunnah timbul haram, kan begitu? Supaya aja haram, yuk aja dodok di atas kuburan. Jadi jangan minta ke kuburan. Pertama ucapkan salam untuk ahli kubur, mendoakan, awas duduknya. Bahkan kalau bapak ibu ziarah kubur, ziarah di makbarah, jangan menghadap kiblat, harus membelakangi kiblat. Bagus ya, ini betul? Jangan menghadap kiblat, harus membelakangi kiblat. Nih bapak ibu, mudah-mudahan dengan acara ini, ya punten kisimula ngomong, ini masalah wong mati bu. Identik apa wong matiku? La ilaha illallah, la ilaha illallah, identiknya itu. Kula rada prihatin di urusan wong mati bari tembangan. Kira-kira ahli kubur kang pada tenang sampean anan ing kono mamonan ta? Punten mulang ngomong ya Bu ya. Hari kun mau urusan wong urip ku jelas temennya Bu ya. Hari wong mati ku doa, solawat, baca Quran, dipanjatkan doa-doa kepada Allah supaya yang sedang berada di alam kubur saat ini Allah berikan ampunan bagi yang berdosa, Allah terima semua amal kebaikannya. Nah, nanti ibu bapak muncul di situ apa? Barokah yang Allah turunkan. Karena kula sampean munjuk, karena kula sampean datang ziarah ke makamnya khusus orang-orang yang soleh, maka Allah turunkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Aja wedi rugi ya Bu, ngetok nang biaya demi kita ngadakakan doa-doa bersama mendoakan yang sudah meninggal. Insyaallah Allah akan balas. Allah akan membalasnya. Kenapa kita harus menghormati beliau-beliau? Bu, kita ini hidup jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ngerti? Kita muludan, alhamdulillah, bukti syukur, terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi yang telah menunjukkan manusia dari zaman gelap ke terang benderang. Ingat, Rasulullah, Rasul kita, orang Mekah, lahir di Mekah, wafat di Madinah, pernah dolan ning junti kedokan durung. Ayo, bokat Rasulnya tokan ning junti kedokan, jelek dakwah saudara-saudara kongkongku, tidak ada. Yang dakwah siapa? Para wali, para ulama, yang babak-babak membuka ini kampung, membangun kampung, bikin jalan, bikin musola, mendakwahkan Islam, itu jasa beliau Bu. Maka sekarang kita sedang ucap terima kasih kepada Ki Buyut Batar, khususnya umumnya semua orang soleh yang ada di makbaro ini,
Terima kasih Ki Buyut kami, engkau telah membangun pedus pedukuhan ini, engkau telah menyampaikan agama di tempat kami ini, sehingga kami tahu agama yang benar, sehingga kami tahu salah, tahu haram, tahu hak, tahu batil. Terima kasih. Dengan terima kasih itulah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu. Paham bes? Jadi duduk apu anak, gambir anak, serutue anak, ndong asine, botok pedage, jisamsue, daukan kelapa ijoe, diganti wa'fu anak, wa'gfir lana, warhamna. Wes paham? Nah ditutup, Bapak Ibu, wis wengi lah, yang rolas lu. Iya, mesti jam rolas dulu ya. Boleh balik rato lah. Bo, mari dengan acara ini kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kematian kita. Dengan cara apa? Tobat. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu Allah. Hei, bersegeralah aja engkok. Bu, keburu-buru sifat iblis? Ya, ada keburu-buru kang sifat iblis ku ana. Sugih aja buru-buru sugih. Anak wong kepengene sugih gagian sugih. Rumah tangga mesti setahun pengene duwe rumah, duwe sawah ambak. Oh, keburu-buru bahaya. Nyolong ora, korupsi ora, dadi utange numpuk. Zaman kian sibuk apa sibuk kang ora oli utang kabeh gue oli. Rumah bagus utang BTN, mobil bagus dealer anak, motor bagus tinggal jukut bae, modal KTP pirang atus sewu metu motor gampang, tapi bayare dudu masalah utange. Biar utang malas temen kiai kena ana utange pada bae, cuman patokan utang iku apa mutlak ukure bayare bisa orang. Hah? Zaman kin mah apa sih bu kalau diutangakan apa maning mobil, rumah, motor sing gede. Oh, jajanan mah diutangkan jajanan. Dibundeli, diplastiki kan. Jukut minggu bayare minggu. Kacang gawil. Apa maning? Nge, cukup minggu bayarnya. Jadi kacangnya wis entong, utangnya masih. Pantesan orang-orang lemu-lemu. Minggu maning teka sing nagih ora bayar. Ya, panganannya wis entong ora bayar. Muga-muga lah mules wetenge pe melara weteng muga-muga. Supatan. Sampo sabun odol mingguan. Sampo dienggo keramas ku utangnya masih. Pantesan dasnya gatel terus. Bukan gak boleh ya bu, kita gak usah buru-buru sugih ya bu ya, santai mawon ya bu ya. Nggih, anak-anak lo sampean nokang sabar, rumah tanggaku proses, butuh proses. Ojo pake sugih kan. Iki pelakuan setan keburu-buru. Nggih, melaku aja buru-buru, melaku di masjid moral aja buru-buru bu, santai mawon, santai. Bukatan pesandung lepuk, santai. Pak Ustad nikue sampun sholat ora apa-apa. Ninggangnya pe apa tekan ning masjidku, ninggangnya sujud melu sujud langsung boten nggih. Aja buru-buru mlayu wong lanang buru-buru akhirnya salah nyekel sorban warna putih pada putih tekan masjid putang rabi. Buru-buru sih tekan masjid cadar lu aku makro. Keburu-buru kumak makro, sholat aja buru-buru ya bu. Nah tapi ada buru-buru yang bagus, apa? CJ bayar utang apa bu? Utang. Nah, utang gagian gagian
jatuh tempo tanggal 5 tanggal loro duit wis anak, lebih baik bayarkan sekalipun belum jatuh tempo. Tanggal 5 jatuh tempo duit wis anak, tanggal 5 malah tuku emas. Ayo apa? Ayo haram, haram belanjanya. Yang ini wis jatuh tempo bayar utang, duit wis anak, batu kue sing sejene ora bayar utang, haram belanjanya. Kusana jan duit dewek. Barang lewatnya tas tuku emas, lewatnya ningkang utangi pameran emas melaku kok nengke. Kare kang utangi lah. Bocah soak, bocah soak. Hari utang ora dibayari malah tuku wae kalung gelang ala. Kapek kita nyilihi rai kuwen ku. Marane bulit. Bo, Pak. Kanjeng Nabi tidak mau nyolat di jenazah yang masih punya utang belum dilunaskan. Kada ngabli. Tadi-tadi mayit kang durung dilunaskan utangnya digencet ning utangnya metu ora manjing ora di tengah-tengah. Setelah utang dilunaskan ruh baru keluar. Ajak wali ana wong mati tahlilan pitung dina berkatnya gede, patang puluh dina berkatnya wadai cepon uru cepon uro. Hari utang durung dibayari, isi cepon beras 5 kilo, ayam segluntung, endoge 5 las, soalnya ayam anggrem, pipis koci segogem-gogem, gedang segede sikile bocah bayi, rengginang sekipas masjid, solawat 1000-an, iku sing seneng kiai ustad lebih karo jamaah. Doa semangat bau mangkir lahu warhamu wabi wabwanhu jamaah amin amin belum cepon berkatnya. Tapi mayit utangnya durung dilunaskan digencet terus lahu mangkir lahu jadi malaikat ora 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 durung lunas utangnya perlu ngobrol wes segerakan bayar ut. Dua anak wadon ketemu jodoh, ya lanang ya wadon ketemu jodoh gage dikawinakan. Ajang kangkong 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 sedikit lah kiai durung akeh sangwe sangwe apa sih kader nikah kurukunnya cuma 5 gimana bo mas kawin semampu gajian dinikahkan selesai selesai aja bucah pada mulut pada lorowe lorowane pada senenge pada senenge pada senenge ya bukan ada demen nih ngi akhirnya ngelakoni hal-hal kang boten boten gie gajian dinikahkan gie. Ajajare lagu celana ireng lambine ireng bentinge ula pucuk mangane bareng turue bareng kawine besuk-besuk ya bahayang koe paham bo? Paham? Yo terus kang ketelu apa? Bakana tamu gagian wih bakana tamu gagian disuguhi dibetangi aja anak sabuk anak-anak tamu ku diobroli walor ngidul dan dia kelalen. Tamu balik punten yang bermisi. Kok dikit turun gawe banyu-banyu acan sih mahu jadi tamu itu. Bahkan orang mati gagian dikuburakan, ajang kangkong-kangkong gagian dikuburakan. Segerakan dikuburkan lebih baik. Yang terakhir, tobat. Tobatlah kepada Allah mumpung masih diberi umur panjang oleh Allah. Sebab waktu cuma 3 ya, Bu. Waktu cuma 3. Waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok. Waktu kemarin tidak akan bisa diulang. Ya bo, andai waktu bisa kembali lagi, nggak mungkin. Waktu yang sudah terlewatkan sudah, yang ada penyesalan. Waktu sekarang manfaatkan, yuk manfaatkan mumpung masih urip. Aja ngomong esok, bahwa sebab besok nanti itu sesuatu yang belum pasti. Bo, di malam Jumat kan masih urip. Malam Jumat Arab riben. Malam Jumat kan masih urip, malam Jumat Arab riben. Wallahu a'lam bishawab. Mulane aja ngomong kok. Kok lah. Oh, tenang Pak Ustaz. Masih enom. Jaman kin punten nganggo kudung ben nggone tua. Ana bleh.
Eh nak, anggo kondong nak, engko dorong tua. Kok wis tua? Sih wis tua tri. Wis tua engko, masih eman ge sih, rambut masih bagus. Enak, engko dorong tua, mending lamun sampai tua. Nganggo kudung menonggoni tua, tobat nonggoni tua, arep munggah haji nonggoni wis tua munggah haji ya repot. Ayo gitu ya Bu ya, segerakan masalah ibadah. Jangan ditunggu nanti. Niku mawon Bapak Ibu. Setengah siji. Remios kulai nggih. Ampura kulai Bapak Ibu. Bila wonten hal kang boten pas mana Bapak Ibu sekantenan kulai jaluk ampura. Kesuwun paratosanipun doae Kiai Sahroni mawon. Kula ceramah mawon nggih. Bu aja bubar dikit. Bu, baka pengajian bubar dikiti kaya wong ngarit suket diwadahi ning karung. Karungnya orang ditaleni terus diboncengakan ning motor, motore melaku jalan iku ning jalan-jalan ku sukut ku panting telepuk pada digel gak bo tekang umat tinggal karungnya bae paham? Supaya ibu barokah sepe umat dikunci ditaleni nganggo doa poma aja balik dikiti doa dikit insyaallah mungkin jaisin doa pun koten mawan kurang luwi ampura kula suun peratusanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kini saatnya menginjak acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk doa, kula suun dumateng Rama Bapak Kiai Haji Sya'roni waktunya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa sahabat rasulillah innamin alhamdulillahi rabbil alamin khabdan na'imin hamdan syahidan hamdan yuhmai kafir mamidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalalika wa 'azimi sultanika allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin salatan tuliya min jamil ahwal wal ahwal wa dahdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jamil ashqa wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha usul ghayat min jamil halakat hayat wa ba'da al mamat اللهم اجعلنا من الأولين وذريتنا من أهل العلم من أهل الخير ولا تجعلنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اغفر لنا يا الله فإن الغافر ناصرنا يا الله فإن حر ناصر اقبح لنا يا الله فإن warasukumna ya Allah fa inna halal warhamna ya Allah fa inna halal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa yasukum wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikin Al-Mu'min Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kesuhun dematan Bapak Kiai Sya'roni mudah-mudahan apa yang telah disampaikan doanya dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari awal hingga akhir kami segenap panitia dan pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sabarib.